nggak tahu guys, ini editorku yang bikinin skinnya seperti ini. Jadi aku tidak tahu kekuatannya seperti apa. Namanya pun aku nggak tahu. Uzi? Azi? Siapa namanya ini? Tulisannya sih Uzi ya. Cuman itu kan bahasa Indonesia. Nggak tahu cara penyebutannya seperti apa. Kalau kalian tahu, kalian komen aja di bawah. Dan ini apa? Dia pakai senjata guys. Robot apa dia ya? Ini kayak robot-robot human gitu loh. Ngerti aku guys, aku sumpah ya nggak ngerti guys, tapi kita coba aja langsung ya, kita langsung coba. Oke, di sini ada 8 peserta termasuk aku. Kita akan coba kekuatannya seperti apa guys. Dia pakai senjata, jadi kemungkinan dia akan menembak-nembak ini rupanya nih. Sepertinya dia akan menembak-nembak guys. Kita coba saja ya, apakah benar dia akan menembak-nembak. Oke. Oh, tembakan macam apa itu guys? Tembakan macam apa itu guys? Lu. Wow. Tembakannya amazing juga guys. Terlalu overpower kayaknya nih. Nggak tahu editor kita ini bikinnya terlalu overpower guys. Oke, kita coba, kita tembak semuanya. 3, 2, 1, action. Kalah semuanya guys. Wah, terlalu mudah guys ini guys. Terlalu easy musuhnya nih. Seharusnya ada musuh lagi nih. Gampang bener musuhnya. Segitu doang sih. Kita tunggu musuhnya datang ya, sambil kita review-review kekuatan tembakannya ini. Ini tembakannya, kukira tadi tembakan kayak tembakan gitu, ternyata dia ngeluarin laser yang begitu besar dan begitu overpower gitu. Tuh, overpower sekali guys. Nah, terlalu overpower ini. Oke, kita tunggu dulu, mana nih musuh nih, nggak datang lagi kayak ini musuh nih. Wah, nggak datang lagi kayak ini musuhnya guys. Oke. Tidak datang lagi dia guys. Langsung finish aja kita ya. Oke lah kalau begitu, kita finish guys. Kayak belum puas ya, terlalu pendek gitu durasinya. Kita kayaknya akan coba lagi guys. Oke, kita akan coba di map rel kereta terbengkalai. Ini mapnya stasiun kereta gitu ya. Dan kita akan melawan monster raksasa di sini guys. Monster apa itu? Nggak tahu ya, monster apa ya? Kereta pokoknya. Kita lihat dulu kereta apa yang ada di sini. Aku udah siap guys dengan senjata andalanku ini. Ayo Uzi. Apa itu guys? Loh. Apa monster laba-laba apa itu? Oh, di sana garis finish, dengan garis finish. Kayak robot ya itu ya. Monsternya robot guys. Oke, ini robot laba-laba ternyata musuhnya ya. Oke lah kalau begitu guys, kita lawan guys, kita lawan ya. Ayo Uzi, buktikan kekuatanmu, kau bisa mengalahkan dia. Kita tembak. Rasakan. Oke, kita mundur dulu sebentar, mundur dulu. Dia mengejar guys, kita tembak. Aduh, nggak kena. Oke. Kita tembak lagi, bidik benar-benar. Nice, kena guys. Langsung tepar dia. Sabar guys, dia tepar-teparnya enggak mati itu. Hanya konslet dikit doang, enggak ngaruh itu. Oke, kita tunggu lagi, apakah dia akan bangkit. Dia bangkit guys. Ayo, kita tembak. Oke, 1, 2, 3. Waduh, enggak kena lagi. Kabur Uzi. Oh my god, ditabrak begitu saja kita rupanya guys. Oke, kalau begitu, kalau itu maumu, kita hadapin dia. Kita hadapin. Maju kau sini. Hey. Ayo maju. Anda berani dia dekat-dekat guys. Kita tembak guys. Nah, ini kayaknya mati beneran dia nih. Nggak mati kayaknya itu ya. Nggak tahu mati atau nggak sih. Ya, kita langsung kabur aja guys. Takutnya dia bangkit lagi kayak tadi ya. Tapi kayaknya mati sih, seharusnya sih. Ini lambat sekali guys jalannya Uzi ini ya. Ayo, kabur. Ini durasi sudah lumayan sih, lumayan panjang sih guys. Jadi oke lah.
Ayo ayo Uzi, let's go. Wih, masih mengejar suaranya. Oke, ternyata dia bangkit guys. Untung aku kabur duluan ya. Tidak ada waktu melawan monster laba-laba yang hidup abadi itu karena dia robot sih, kurang sih guys. Oke guys, itu dia untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Siapa N guys? Namanya N saja kah? Aku tidak tahu, aku tidak nonton Murder Drones ya. Aku cuma tahu dia tuh robot-robotan gitu. Dan ini editor kita guys, editor kita yang bikin karakter untuk skin ini ya. Jadi aku tidak tahu seperti apa guys. Kita cek aja bersama-sama. Semoga saja seru dong. Semoga saja seru ya. Ya I don't know seseru apa, tapi semoga seru. Kita lihat guys seperti apa skinnya, kekuatannya seperti apa. Dan let's go. Oke, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama aku. Let's go. Ayo N, namanya N ya. Nggak tahu juga aku guys namanya siapa. Intinya Murder Drones ini, Murder Drones. Oke, kita akan coba pakai kekuatannya seperti apa guys. Dia kayak punya cakar gitu ya. Oh, pakai cakar guys. Oh, udah ditendang juga. Apa ini kekuatannya, apa ini nggak jelas guys. Cakaran ya. Wah, komen dong guys kalau kalian tahu ya, komen di bawah ini memang kekuatannya cakaran kah, pakai cakar gitu atau apa gitu. Soalnya itu kukunya panjang-panjang itu tuh, kulihat tuh. Kita coba lagi. Oh, memang dicakar guys, kayak di gorok gitu loh. Oke, no problem ya, not bad. Kita coba lagi guys. Ayo sini maju kau, Bobo Boy. Wih, berbahaya tuh serangannya tuh. Kita coba guys. Oh, ditendang sekali kalah, lemah sekali Bobo Boy. Ternyata N Murder Drones ini lumayan kuat guys, dan ini dia penampakannya. Kayak gini ya bentukannya. Wait, ada apa lagi? Musuh apa lagi datang ini? Hey. Loh. Ada robot raksasa guys membawa, apa itu senjata, apa itu dia bawa itu guys, kayak pukulan baseball cuman berduri-duri nih. Wah, ini lumayan kuat kayaknya nih musuhnya nih guys, robot musuh kita ya ternyata ya. Oke, kita coba guys. Wah, kuat ternyata guys. Oke. Kalau macam tuh oke guys, kita buktikan siapa yang paling kuat di sini. Maju kau. Aduh, enggak mempan guys. Terlalu keras ya tulang lagi besi-besi. Oh. Sudah marobot pakai senjata lagi. Bagaimana kita mengalahkannya guys? Kita harus power up ini, kalau enggak kita mati nih guys. Kita coba ya apakah dia ada power up-nya. Ayo let's go, buktikan kekuatanmu. Ayolah, keluarkan sedikit kekuatan. Belum, sabar. Aku masih. Guys, curang banget guys, aku masih belum siap loh. Waduh, kalah kita guys. Sorry, kalah kita ya. Ini robot manusia dan itu cakarnya panjang dan dia punya sayap dan ini kayaknya karakter wanita ya, pakai bando gitu, rambutnya merah muda ya, cewek banget lah pokoknya. Kita coba guys seperti apa kekuatannya, aku cukup penasaran. Semoga saja overpower ya, aku berharapnya sih overpower supaya kita bisa meratakan semua musuh atau monster yang ada di game Stumble guys. Oke guys, ini dia guys, keren gak guys. Ya, si V Murder Drones, musuhnya ada si Granny, ada Alphabet Lore, ada apa itu, satu itu Slenderman kayak itu, enggak tahu itu. Satunya itu Mr. Stumble versi creepy ya. Oke, kita ini lucu juga jalannya guys. Kok enggak bisa terbang sih ini? Ini harusnya terbang kan ya? Kok ada tentakelnya guys? Emang ada tentakelnya ya? Aduh, gatal. Oke guys, I don't know ini apa guys, skin apa ini?
Dia ada tentakelnya memang. Aku nggak nonton, guys. Murder Drones ya. Jadi kalian komen apakah benar dia punya tentakel atau ini dibuat-buat saja sama editor kita ini supaya keren ya. Oke. Kita coba aja, guys. Nusa-nusa anu-anu ya. Kita coba aja dulu ya. Oke. Nih emotnya cuman pakai ini, guys. Kukira bisa terbang dia gitu loh, kayak kupu-kupu gitu. Ngamuk-ngamuk nggak jelas dia. I see you. Oh. Oke. Kita hantam, guys. Ah, pakai cakar ya. Kita ambil jarak dulu. Karena aku ingin menusuk nenek-nenek tua ini ya dengan menggunakan tentakel kita ini. Oke, dia maju, guys. Dia maju. Ini dia kesempatannya. Kita tusuk, guys. Tidak kena. Nice, kena, guys. Apakah itu berhasil melumpuhkannya si nenek-nenek ini? Nenek-nenek yang suka menyekap orang di rumahnya ini, apakah dia sudah kapok, guys? Oke, sudah ya. Sudah KO dia. Berhasil ini kita kayaknya nih. Oh, aku baru sadar, guys, tidak ada garis finish. Tidak ada garis finish, everybody. Ini pasti ada musuh yang tertinggal, guys. Kita harus lawan musuh yang lain ya. Oke. Haus sedikit, guys. Ntar aku ambil minum. Apa ini? Apa ini musuhnya, guys? Wih, robot lagi, guys, musuhnya, guys. Robot apa ini, guys, musuhnya, guys? Oke lah, kalau macam itu kita lawan, guys. Kita lawan robot ya, let's go. Kita kalahkan dia, guys. Wah, dia punya tentakel juga, guys, kayak kita. Tentakelnya 4 lagi. Apakah kita bisa mengalahkannya, guys? Oke, kita serang, guys. Wis, ngamuk-ngamuk rupanya ini robot. Kok robot ada tentakel? Oke. Kalau begitu maumu, oke. Kuladenin kau, kuladenin. Macem-macem kau sama aku. Macem-macem kau ya. Berdarah-darah, guys. Robot berdarah-darah juga ya. Gampang kali, guys. Terlalu mudah ini dikalahkan ya. Aku pikir kuat tadi loh. Banyak gaya dia soalnya. Ternyata lemah. Langsung garis finish ini kita ini. Aku pikir kuat loh. Wah, ternyata selemah itu, guys. Yaudahlah ya. Yang penting kita berhasil menang. Dan berhasil dapat crown menggunakan skin V Murder Drones. Dan ya, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Mohon dimaklumin karena aku nggak ngerti ya, jangan dihujat, guys. Kalian baikin saja namanya, benarkah seperti itu atau aku salah sebut. Dan ini apa, guys, kekuatannya apa ini? Dia punya sayap, dia punya cakar, karakter cewek, rambut ikat dua, dan matanya silang, guys. Apa ini, karakter robot apa ini, guys? Aku nggak ngerti ya, pokoknya ini animasi dari Murder Drones dan dia kan robot-robot gitu loh. Ya, Anda tahu ya, kita coba aja langsung ya, kita cari tahu aja bersama-sama. Wah, di sini musuhnya banyak, guys, ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, nggak tahu ya berapa. Ngasal aja aku ngitungnya. Oke, kita akan coba, guys, seperti apa kekuatannya ini. Dan bisa terbang loh, dia loh punya sayap, guys. Wih, pakai senjata dia. Oke, senjata apa itu, guys? Kayak pisau lipat ya senjatanya ya. Kita coba, oke. Kayak pisau lipat, guys, senjatanya itu. Mantap. Not bad, guys, not bad ya senjatanya ya. Maksudnya tajam dan sekali serang mati musuhnya. Nah. Oke, not bad walaupun enggak bisa terbang. Kenapa enggak bisa terbang ini, guys? Aku pengen terbang ini. Pajangan saja kah sayapnya ini? Set. Ini BTW yang bikin skinnya ini bukan aku tapi editorku ya. Jadi aku nggak tahu cara bikin skin kayak gini, guys. Ini penmade versi dibuatin sama editor kita si Rian ya. Jadi enggak. Wih, robot apa ini muncul, guys? Ih, robot apa itu? Nggak tahu juga aku, guys. Kita lawan aja, guys. Ayo kita lawan robot itu. Ayo kita all out guys. Ini kalau bisa terbang keren sih, nggak bisa terbang masalahnya, guys. Aneh banget ya, punya sayap nggak bisa terbang ya, weh. Ditangkisnya serangan kita rupanya. Oke.
set, tidak kena. Aku hanya bercanda. Oke, kabur dulu sebentar. Kabur dulu sebentar. Aduh, gatal mataku. Oke, dia menyerang, kita lompat. Kita ambil jarak dulu, guys. Nah, di sini mantap ini. Kita pakai Lu tadi aku pakai senjata, guys. Lu senjata aku mana tadi? Lu, pisau lipatku mana, guys? Hilang ya. Aduh. Tunggu dulu, aku kehilangan pisau lipatku, guys. Wah. Kita harus melawan dia dengan tangan kosong kali ini, guys. Oke lah kalau begitu ya. Kita keluarkan jurus pamungkas dan asah. Rasakan. Mati dia. Mati ke dia. Oh, mati beneran, guys. Masih bangun. Oke, sekali lagi, guys. Kita keluarin jurus ya. Kena gaya, guys. Kena tendangan taekwondo dia. Mati ke dia. Hilang dia, guys. Lenyap ditelan bumi dia. Oke, kita berhasil mengalahkannya menggunakan tangan kosong setelah kehilangan senjata. Aku nggak tahu tadi, guys. Kok bisa hilang ya? Oke lah, kalau begitu kita langsung ke garis finish saja. Dan ya, kita berhasil menang ini, guys. Dan ada musuh lagi yang muncul ya. Seharusnya sih nggak ada sih. Kalau siapa tahu muncul tiba-tiba sih, kurang ajar sih. Udah habis tenaga ini. Oke, 3, 2, 1, and finish. Terima kasih, guys. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baru selanjutnya. And bye-bye. Ini keren sih skinnya. G, J, atau siapa namanya.